Yo, hey hey pemirsa yang budiman, dimanapun kalian berada, terima kasih udah mampir di channel gue. Di sini gue bakalan kasih tips nih gimana caranya ngatasin masalah ketika kita posting di Instagram ataupun WhatsApp. Ini biasa sih terjadi pada editor yang sering ini ya, foto editor yang sering edit fotonya di laptop. Nah, jadi masalahnya itu ketika kita posting, warnanya itu menjadi memudar ataupun kontrasnya itu menurun. Nah, gimana cara ngatasin masalah ini? Sebenarnya gampang banget buat kalian yang edit di Photoshop CC. Ini cuman sekali klik sih buat ganti settingannya. Dan terus bakalan nempel di settingannya. Dia bakalan reminder. Ingat lah pokoknya. Oke, langsung aja. Contohnya ini foto ini ya. Ini kita tutup dulu yang sebelum-sebelumnya. Oke, langsung aja kita buka foto yang ini ya. Ini yang copy 2 ya. Oh, bukan yang copy 1 nih, yang agak terang. Oke, langsung aja kita open Photoshop. Oke, ini kontras bekas gue naikin tadi. Supaya ntar bakalan enak ngeliatin perbedaannya. Nah, ini dia. Sebenarnya settingan cuma terletak pada di sini, pada ini. Nah, yang standarnya sih di sini ya, ada RGB. Kita oke aja, kita coba save dulu satu file ini, open image. Kemudian langsung kita save aja. Nah, ini Adobe sRGB, ini Adobe RGB 998 ya. Kita save aja ini, jangan lupa sebagai copy, ini dicentang juga nih. Oke, di yes, dan kemudian langsung oke saja. Nah, kita balik lagi ke file yang tadi. File yang sama. Nah, ada Photoshop CC 2018. Kemudian nih settingan tetap sama di Adobe Camera Raw. Langsung kita ganti di sininya aja. sRGB IEC 61966. Oke, langsung kita oke aja dan open image. Jadi nggak ada settingan berubah ya. Yang kita rubah itu cuman pada color mode-nya aja. sRGB sama Adobe RGB. Jadi Adobe RGB kita ubah ke, jika mode color, mode warna kalian adalah Adobe RGB, maka kalian harus pindah ke sRGB. Oke, langsung aja kita save langsung. Nah, ini kita ganti sRGB. Oke, ini jangan lupa nih. Nah, ini kan sesuai di sini. Ini jangan lupa kita centang, kita save. Langsung klik OK. Nah, kita lihat dulu hasilnya. Jadi pada situasi ini, pada kondisi ini, nggak ada perubahan sama sekali untuk warnanya ya. Sama sekali nggak ada perubahan kalau di laptop nih. Tapi apa yang terjadi sih kalau kita posting di Instagram ataupun WhatsApp? Nah, langsung aja kita cek di Zout. Go to the mobile phone. Hey guys, nah udah di HP, jadi filenya udah gua salin. Langsung aja kita buka file yang udah kita salin tadi. Ini folder ini. Nah, kita cek dulu. Ini yang Adobe RGB nih. Kita cek detailnya. Nah, Adobe RGB 1998. 1998. Oke. Okay. Langsung aja kita coba share ke postingan feed ya. Feed Instagram. Nah, di sini nih bakal ada kelihatan perubahannya nih setelah kita next nih, setelah ini nih. Oke, kita coba lanjut. Nah, lihat gak tuh? Warnanya berubah menjadi memudar. Nah, kontrasnya turun. Tuh, lihat di mukanya, warna merahnya, warna kekuning-kuningannya hilang. Kontrasnya turun ya. Nah, itu dia perubahannya. Ini kalau yang Adobe RGB 1998 ya. Nah, gimana kalau nya sRGB? Ini sRGB nih. Nah, kita coba klik detailnya dulu, kita lihat dulu namanya. Nah, ini sRGB ya. Oke, langsung aja kita klik share, kemudian fit. Nah, ini kita coba next langsung ya. Nah, kagak ada perubahannya, coy. Sama sekali kagak ada perubahan. Nah, jadi sebenarnya cuman masalah mode warna. Nggak tahu ya, kalau yang sering edit di HP mungkin kagak tahu nih masalah ini nih. Tapi kalau kita yang editnya dari laptop, kalau nggak dicari permasalahannya, solusinya itu bakalan
musingin kepala juga. Sudah capek-capek ngedit, naikin warna, bagusin warna, udah inilah pokoknya udah seimbang. Tahu-taunya pas di save, pas di posting warnanya berubah. Kan galau, coy. Oke dah, jadi permasalahan cuma ada di situ. Terima kasih kalian sudah menonton. Jangan lupa like, komen juga boleh, subscribe juga di channel video ini. So, goodbye bye. See you in my next video.